kapan sih? Gue start itu umur 18 tahun, 2012. Baru banget start tuh. Bener-bener gak ngerti apa tuh musik. Fales-fales gitu masih. Terus gue umur 19, gue kuliah musik. Baru paham sih dari situ. Berarti udah berapa tahun tuh? 4 tahun ya? 5. Oh iya, 5 tahun. 5 tahun. Kenapa pakai topeng terus topengnya kotak? Terus keuntungannya apa aja sih? Gue pengen tahu. Profitnya sih banyak sih, kayak kita nggak dikenal orang, terus itu salah satunya, terus apa ya, lebih bisa mengekspresikan musik aja. Kayak aku punya strong point like musik itu untuk didengar dan bukan untuk dilihat. I mean, okay, that's good. Ya. Inspirasi kalau kamu bikin musik ini gimana sih sebenarnya, Kak? Inspirasinya nggak ada sih, gue cuma mau bikin sesuatu aja gitu biar orang bisa dengar apa yang gue suka sebenarnya. Terus gue produce musiknya sesuai dengan keinginan gue. Terus gue selalu pengen ada vokal, jadi mostly musik gue ada vokalnya. Jadi sebenarnya kamu buat musik cuman, maksudnya inspirasinya tuh nggak dari apa-apa gitu ya? Nggak, benar-benar cuma express myself aja. Jadi waktu itu gue punya teman dari Atropit, namanya Kevin, lo kenal juga kan ya, temen lo juga. Dia ngasih dengar kayak, "Dev, gimana nih?" Terus gue dengar, "Wah, siapa nih? Vokalisnya aksennya aneh banget gitu," gue dengarnya. Kayak bukan American accent, not really British accent too, but I don't know, terus menurut gue itu unik aja sih. Akhirnya gue cari kontak lo dan lumayan susah juga dapetinnya waktu itu. Ketemu juga. Kamu sendiri kalau arah musik kamu tuh masih sebenarnya apakah future task atau apa gitu? Gue berubah-berubah sih tiap tahun, tiap bulan kali ya hampir lah. Jadi kalau kayak lagu ini kita bikin sebenarnya kan 2017 ya. Mm-hmm. Waktu itu gue lagi suka banget sama future bass. Tapi kayak habis EP ini gue stop bikin future bass, gue bakal move on ke hip hop R&B alternatif yang agak eksperimental sih kayaknya.